Iya sih, cuma hanya katanya pernah dia hanya sebuah klarifikasi dan katanya memang nggak ada masalah sih, hanya sebuah klarifikasi aja gitu katanya. Berarti Pak Iwan sudah pernah melakukan klarifikasi ke pihak kepolisian sebelum dinyatakan hilang. Kapan itu, Ibu? Yang pertama itu bulan Mei itu, saya juga kurang jelas ya, karena berita pemanggilannya selalu masuk di kantor. Apakah itu sebuah klarifikasi, apakah sudah sebuah pemeriksaan, atau hanya menunjukkan sebuah berkas. Saya kurang jelas, cuma bulan Mei itu pernah, dan setelah saya tanya memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau ada apa namanya di berkas tersebut katanya. Bahwa tanggal 25 ada pemanggilan? Ya, baru tahu setelah Bapak posisi belum nggak pulang itu, baru tahu.